Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat hiasan dinding sulam benang sebagai hadiah Valentine persembahan untuk kedua sahabat saya yang baru saja menikah. Seperti apa tutorialnya? Langsung saja kita simak step by stepnya. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Pertama kita buat gambar sketsa seperti ini. Kemudian saya mulai menyulam bagian pinggirnya ini dengan menggunakan benang warna hitam dengan teknik backstitch. Nah, ini bagian pinggirnya sudah selesai dijahit keseluruhan. Kemudian untuk bagian dalamnya saya akan isi dengan benang warna hitam juga dengan menggunakan teknik tusuk putik. Oke, setelah diisi penuh, hasilnya adalah gambar siluet seperti ini. Kemudian saya melanjutkan dengan menyulam huruf-huruf pada nama ini. Untuk bagian huruf ini, saya mengkombinasikan dua macam tusuk, yaitu satin stitch dan back stitch. Untuk bagian yang lebar, saya menggunakan satin stitch. Kemudian untuk garis-garis yang tipis, saya menggunakan back stitch. Nah, ini dia untuk bagian yang ini ya teman-teman. Saya mulai menggunakan teknik backstitch.
Oke, sudah selesai untuk tulisannya. Selanjutnya saya akan membuat pola untuk bunga di bagian sini. Saya akan membuat pola mawar tusuk laba-laba. Ini dia contoh yang sudah jadi satu. Untuk cara membuat mawarnya, teman-teman bisa perhatikan di video ini baik-baik ya. Oh ya, untuk mawar ini saya sarankan teman-teman menggunakan benang yang warna gradasi karena hasilnya lebih bagus dibanding yang satu warna. Nah, untuk bagian tengahnya ini, kita kasih tusuk putik 1 atau 2. Oke teman-teman, selanjutnya saya mulai menyulam bagian tangkai ini dengan menggunakan teknik tusuk tangkai. Dan saya menggunakan benang warna hijau gradasi juga supaya hasilnya lebih cantik. Thank you.
Nah, ini dia sudah mulai terlihat hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menambahkan daun-daun di sekeliling bunga mawar ini. Selanjutnya, di sela-sela daun ini, saya akan menambahkan bunga-bunga kecil dari tusuk putih dengan menggunakan benang warna kuning. Setelah bunga-bunga dari tusuk putik ini selesai, saya akan melanjutkan dengan membuat putik-putik kecil di ujung tangkai ini dengan menggunakan benang warna ungu.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Jika masih ada pertanyaan, kalian boleh post di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengambil manfaat dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.